Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha teliti apa yang mereka kerjakan. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la taqrab, innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wa ma Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Wa aqimish sholata tarafain nahari wa zulafan minal layl. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Wasbih fa'in Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Falaula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan. Man anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan? Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhan akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Walau syaa rabbuka laja'ala an-naasa ummatan wahidan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Walidzalika khalaqahum. Tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah
mereka, kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Wa kullan naqussu 'alaika min